Pak, cuma jauh, benangnya ke kiri gitu, Pak? Pak, titik masih di belakang. Bapak gue kok? Orang-orang ini, Pak? Orang-orang. Salah. Cuman yang buruk. Yang buruk lagi biru. Loh, emang dibatasi, Bu, dari protokolernya begitu. Bah Pri, bojo muring tetep bleeding. Pak Sandi, oh bukan. Guneng. Sini Pak Pasut. Siapa tahu kalau di sana. Pada saya kok tinggal 15 tuh ya. Pak, jangan masuk ya. Batas ini Mas ya. Sama kerja samanya. Pak. Izin Pak, bin Pak. Pak. Wis sudah dodor wis. Mau keluar toh, Pak? Sana. Baiknya agak masuk itu, Pak. Biar eyok, Pak. Pemancara di kalau sini panas, panas ya. Kasihan, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Jangan di. Lihat badik dulu. Baik. Cilik. Ngarep. Apa ini? Izin Pak, masuk Pak. Ini ya. Yo Mas. Pak. Geser Pak. Kita udah lama dulu Pak. Lama dulu. Batu coba, pensiun sewu. Batik biru muda. Batik biru muda, celana hitam. Celana hitam, garis-garis. Pandangan-pandangan beliau tentang bagaimana merajut tenun kebangsaan ini, bagaimana cita-cita pendiri bangsa ini untuk memastikan bahwa Indonesia terus menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman kita itu adalah aset kita dan kita harus terus memastikan bahwa bangsa jangan terpecah belah. Demokrasi itu tidak boleh merusak sendi-sendi kearifan bangsa kita. Demokrasi itu hanya merupakan alat atau kendaraan untuk menuju kemakmuran bangsa, menuju keadilan. Dan kita juga tadi sepakat masalah perekonomian yang dirasakan masyarakat itu harus segera diberikan solusi berkaitan dengan lapangan pekerjaan, bagaimana dunia usaha tadi investasi bisa masuk dan membuka lapangan pekerjaan, dan juga harga-harga bahan pokok terjangkau dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis komunitas, kearifan, masyarakat, dan juga beberapa kejadian terkini, terutama seperti penanganan bencana. Waktu tahun 2006, beliau bercerita bagaimana penanganan bencana di sini yang menjadi model penanganan bencana gempa 2010, penanganan bencana meletusnya gunung Merapi di sini juga menjadi model bagaimana masyarakat ikut partisipatif dalam penyelesaian bencana. Jadi itu banyak sekali wisdom, banyak sekali kearifan yang disampaikan oleh Pak Sultan. So dalam ini saya masih menganggap beliau sebagai tokoh bangsa yang sangat
inspiratif, bisa memberikan motivasi kita. Pak Sandi, terkait itu apa pesan khusus Pak Sultan ke Anda sebagai cawapres? Pertama, menjaga tentunya agar Pilpres ini tetap damai, sejuk, dan rukun. Bagaimana Pilpres ini tidak memecah belah. Apalagi ini kan dua calon. Dua calon ini di awal-awal terlihat alhamdulillah cukup sejuk. Bagaimana ini bisa dijaga terus, jangan sampai nanti di penghujung begitu eskalasi kegiatan sosialisasi dan kampanye di masyarakat ini benturannya semakin meruncing. Jangan sampai terjadi seperti itu harapan beliau. Bagaimana merajut tenun kebangsaan kita, bagaimana juga kita menjaga persatuan dan kesatuan seluruh wilayah berbangsa dan bernegara. Ada permintaan dukungan atau sebaliknya? Nggak dukungan ada sama sekali. Saya tidak sama sekali pada tempatnya. Beliau, saya datang sebagai senior. Saya hanya mohon doa restu. Dan sebagai juniornya, sebagai yang lebih muda, tentunya kita harus terus soan dan mendapat masukan dari yang jauh lebih senior. Beliau ini sudah mengalami begitu banyak pergantian periode pemerintahan, dan salah satu harapan beliau juga seandainya nanti pemerintahannya berganti, jangan mulai lagi dari nol, tapi apa yang bagus diteruskan, sementara yang belum baik harus diperbaiki, dan harus ekonominya harus dikelola dengan lebih baik lagi ke depan. Masukan